jumpa lagi bersama saya Yuba. Kali ini saya mau membuat tutorial cara berlatih capoeira untuk belajar step capoeira untuk pemula. Jadi step negatifa. Bagi yang belum menyimak video saya sebelumnya, disarankan untuk menyimak melihat terlebih dahulu karena ini adalah sambungannya. Oke, langsung saja. Kemarin adalah negatifa ke samping. Video sebelumnya adalah negatifa ke samping. Sekarang kita akan coba negatif ke depan. Di posisi dari sini. Di posisi jingkah. Dia turun ke bawah. Lihat perhatikan. Dudukin flat. Dia enggak boleh gini. Ini tetap masih di samping lutut. Oke, angkat. Pulang. Turun. Ini dudukin, jinggit. Ini flat. Ini di samping lutut. Ya. Namanya negatif. Sama. Negatif ke belakang. Negasipa ke belakang. Oke. Okay. Oke, yang berikutnya adalah negasipanya masuk maju ke depan. Yang ini ke depan. Tep, ini duduk. Namanya negasipa. Apa? Maju ke depan. Frontal. Oke. Okay. Amun. Lama lagi. Maju ke depan dan duduk taruh sini. Oke. Okay. Negasipa ke belakang. Satu. Ini bisa langsung sini. Dua ke belakang. Yang balik sini. Lagi. Belakang. Balik sini enggak? Ya. Ini balik sini. Oke. Kalian bisa lihat dalam slow motion. Bisa dilambatin untuk mempelajari ini. Dan jangan lupa, gerakan yang paling penting adalah bend. Lutut harus rendah. Terus pandangan harus terus melihat ke depan. Itu adalah step yang kedua untuk belajar step capoeira untuk basic. Nantikan video berikutnya untuk step yang selanjutnya. Terima kasih.